Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur menggelar olahraga bersama anggota polisi dan TNI yang berasal dari Papua. Hal ini dilakukan agar seluruh anggota polisi dan TNI tidak terpengaruh oleh berita bohong soal rasisme dan diskriminasi warga Papua. Dengan diiringi musik, anggota Polres Lumajang dan anggota TNI Batalion Yonif 527 yang berasal dari Papua melakukan gerakan senam tobelo, gemu famire, dan sajojo di halaman Satlantas Polres setempat. Senam dengan iringan musik dipercaya dapat menimbulkan perasaan gembira karena gerakan senam dapat mengaktifkan hormon endorfin dalam tubuh. Dengan perasaan gembira ini diharapkan semua pihak dapat meredam emosi masing-masing setelah adanya kerusuhan di Papua beberapa hari lalu. Selain itu, melalui senam ini diharapkan polisi dan TNI yang berasal dari Papua tetap dapat berhubungan baik dengan warga di Lumajang dan tidak termakan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Hari ini kita melakukan senam bersama dengan teman-teman dari Papua dan juga khususnya dari teman-teman yang ada di batalion yang berasal dari Papua. Kita berbagai macam senam tadi, mulai dari senam tobelo, kemudian juga umumere dan juga sajojo, karena kita tahu sajojo itu berasal dari wilayah Papua. Dan ini artinya bahwa senam-senam yang kami lakukan ini adalah mencintai budaya Indonesia, di mana budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak dan sangat beragam. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.